ah Pak, saya duluan Pak. Ini coba. Aduh, jadi Pak. Siap, siap, siap. Itu gardan belakang udah diganti? Udah Pak, kemarin Pak, pakai gardan puso. Kalau ya, pakai gardan yang ciroki lagi mah akan kuat Pak. Saya ganti pakai gardan puso. Wah, kalau puso mah banyak yang nyegat tuh di jalan. Banyak yang dagang air minum atuh. Enggak Pak, mereka kan emang intinya mah cuma minta air kasih sayang. Sama saya nggak akan dikasih Pak, itulah anak-anak. Jadi gini Pak, saya tuh ada rencana tahun depan mau bikin ini apa namanya Festival of Fruit se-Manokwari gitu. Iya kalau nggak salah Pak. Siap, siap, boleh, boleh. Berapa peserta kira-kira tuh? Kita mah akan banyak banyak Pak. Ya paling 500 Pak cukup lah untuk kita dapat pati sekitar 2 miliar Pak. Wah, boleh, boleh, boleh. Asalkan panitia jangan merusak alam lah pokoknya. Itu Pak yang paling penting Pak, jangan sampai panitia itu merusak alam. Nah, jadi untuk perjalanan kedepannya kita akan melakukan survei dulu Pak buat jalur. Itu kurang lebih saya ngasih estimasi waktunya itu sekitar 2 bulan Pak. Cukup nggak Pak kalau 2 bulan survei? Wah, mau survei mau bangun rumah di Manokwari? Ya kan kita kan nggak tahu Pak di sana gimana situasinya gitu. Mau ngomong gimana Pak, jalur di sini enak Pak? Ya lumayan lah, ini bekas pembuatan hutan ya. Apakah ini pembuatan hutan liar? Bukan ya? Enggak apa ini, kayaknya hutan-hutan jinak Pak, nggak liar lagi. Ya kayak aplikasi hijau gitu ya. Wah, itu mah jinak sekali Pak. Nah ini Pak, ini abis pembakaran hutan kelihatannya nih jalurnya, coba lihat Pak. Nah ya kan. Wah iya nih, hati-hati nih. Ban kuat kebakar nggak ya kira-kira nih? Ban mobil kita mah Pak bukan dari karet Pak, dari beton. Bah, pantes tadi suaranya agak gugurudugan gitu tah. Ya apa ini, saya juga mobil berat sebelah Pak, kayaknya terlalu banyak pemerannya tuh Pak. Nyeng-nyeng-nyeng aja Pak dari tadi Pak. Bapak salah masang di kosan atau tak? Ban nggak dibongkar, Bapak ngobrol, jadi salah tuh pemerat. Iya Pak, aduh. Nanti saya bisa nggak ya kira-kira pakai timah buat mancing Pak untuk diberatin? Ya? Bisa, asal di atasnya ada kukumul. Nah, kalau malam-malam nanti itu bisa nyala pakai RCT-an Pak. Iya, itu kan penanda lah. Kalau si RCTI luk-lukan itu berarti nyangut. Nah ini Pak, saya baru pertama kali lewat jembatan ini Pak. Saya takutnya ini ya terjatuh. Aku terjatuh dan terbangkit lagi Pak. Nanti wah bisa dulu setel dulu radionya. Nah ini juga jembatan sebenarnya. Jembatan baru dibikin ini buat penyeberangan jalan motor sih sebenarnya. Ya kita lewatin aja lah. Iya tapi kalau motor kesini Pak biasanya itu repo yang udah dimodifikasi Pak, yang udah gak ada bodinya. Iya, sama nupo tayeluk bukan? Wah kalau itu mah bukan Pak. Nah, ini nih jembatan nih, jembatan nih Pak. Nah, kalau saya bisa melewati Pak, saya pelan-pelan dulu Pak. Apakah bisa melewati? Wah, bisa Pak. Ya, di depan ada trek lurusan, mungkin bisa lah. Gope, 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 mau gak nih? Drag, drag.